harus bersyukur dengan apa yang didapat. Gak boleh mudah menyerah walau menar. Yo yo Aziz, selamat datang lagi di channel terkece, tersebut, terkeren, tertop di Indonesia. Apa kabar semuanya guys? Gua selalu doain semoga teman-teman yang klik video ini makin sehat, makin cantik, makin ganteng, makin sukses dan makin berkah hidupnya. Amin ya Tuhan. Karena mereka sudah klik video aku ya Tuhan. Amin ya Allah. Ya Allah. Ya guys, jadi video hari ini sebenarnya simpel aja ya guys. Sekilas info yo. Sebenarnya video ini gue pengen nge-reaction satu video. Video ini ada guanya guys dan gue nge-rap di situ. Ya kalau yang udah tahu pasti ya silakan komen di bawah, pasti udah tahu ya kan. Tapi yang belum tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kamu akan tahu ada di video ini guys. Pokoknya tapi sebelumnya gue ada info dulu. Karena spesial 1 juta subscriber, banyak banget karya-karya yang menanti untuk dibikin ya kan. Ada satu lagu untuk Mami bersama adik-adik gue juga lagi dibikin. Udah jadi lagunya. Karena lagi dibikin, kita bikin lirik video dulu. Wih, produktif gitu loh guys. Saking gak sempetnya syuting video klip, gak apa-apa lirik video dulu. Habis itu gue lagi ada bikin Draw My Life. Oh, siapa yang nunggu Draw My Life gue? Gak ada bang. Ada bang gak? Ya bodoh. Ada atau gak ada, tapi gue akan bikin Draw My Life ini. Karena banyak banget yang dari dulu komen, bang orang udah 100.000 subscriber aja bikin Draw My Life, kok Bang Atta enggak? Oke, Bang Atta 1 juta subscriber baru akan bikin, akan ya. Jadi belum jadi. Tapi Draw My Life-nya konsepnya enggak kayak orang biasa. Namanya channel Atta Halilintar dan namanya semua A-Team. A-Team, kita tuh enggak sama sama yang lain. Kita bikin Draw My Life yang berbeda. Konsepnya berbeda, bukan kalau orang biasa digambar terus nanti ada yang ngomong cerita tentang masa lalu. Itu bagus juga, bagus, bagus. Gua enggak bilang itu jelek, tapi ini akan menjadi Draw My Life yang berbeda. Yang bisa kalian dengarkan, yang bisa kalian lihat. Apa sih bang? Ya pokoknya dia akan berbeda. Pokoknya keren. Ya ini keren guys. Iya udah bang, gak usah lebay. Iya ya gak lebay enggak. Dan selain Draw My Life, Bang Atta sekarang lagi bikin juga ada spesial lagu guys. Kan by the way Bang Atta kan ulang tahun di tanggal 20 November ini ya. Ini kode lo yang mau ngasih kado boleh lo. Tanggal 20 November ulang tahun lo. Besar-besaran A-Team. Gue gak minta apa, yang penting gue pengen semua yang nonton video gue, kado terbesarnya buat gue adalah kalian jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat orang tua, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang pinter, anak-anak yang membangun bangsa ini. Itulah hadiah terbesar buat gue untuk A-Team semua. Kita akan bikin banyak acara, tenang. Ya pokoknya kalau yang mau ikut acara-acaranya Bang Atta, silahkan follow Instagramnya @attahalintar. Karena di situ banyak banget info Bang Atta lagi ke kota ini, ke tempat ini, acara itu dan lain-lain. Semuanya ada. Bekasi juga ada loh sebentar lagi. Mana yang Bekasi. Dan Bang Atta juga lagi bikin guys lagu sendiri guys. Ini ada lagunya spesial. Bang Atta sendiri yang nyanyi guys, gak sama keluarga dan gak collab. Kan ada yang kemarin collab sama Bang Anji, Aldi, Steffi, Bang Lex, sama Mas Gep. Kemarin juga baru aja yang keluar, nanti gue bakal reaction Fit Roy Ricardo, judulnya Viral. Yang belum nonton silahkan klik link di bawah. Viral, itu baru aja upload. So guys, kalian harus menunggu karena banyak karya-karya yang keren-keren. Dan by the way guys, tanggal 10 November aku akan ada di FanFest bersama Gen Halilintar juga. Kita ada di FanFest 2017. Ya memang tahun lalu Bang Atta gak ada di FanFest ya, karena waktu tahun lalu subscriber Bang Atta itu baru 10.000 dan Gen Halilintar baru 30.000. Dan ternyata tahun ini Gen Halilintar udah 1,5 apa hampir 1,6 dan Bang Atta sudah 1,2 juta. Oh my god, what a year. Dan tahun ini mungkin tahunnya A-Team dan Gen Halilintar stars. So A-Team, kita yang terstrong di dunia, tersolid di dunia. Aha squad everywhere, A-Team everywhere. Gua salut sama kalian semua. Terima kasih untuk support teman-teman semua. Sebenarnya ini bukan ulang tahun gua doang, tapi ulang tahun A-Team semua juga. So semoga kita nanti ada bikin suatu acara atau suatu karya yang spesial ya untuk A-Team semua. Tunggu aja. Karena kamu tahu kan Bang Atta itu orangnya selalu gak mau kalah dan gak pernah menyerah ya. Bikin konten hampir setiap hari. Pokoknya untuk A-Team, untuk terus berkarya, Bang Atta selalu semangat setiap harinya. Semangat 45, termotivasi. Apalagi yang komen-komennya semua menjadi terinspirasi dan menjadi anak yang lebih baik. Walau kadang konten Bang Atta ada juga sih yang gak bermanfaat ya. Tapi Bang Atta selalu usahain tetap bermanfaat guys ya. Tetap bermanfaat dan menghibur pasti ya. Jadi hari ini Bang Atta akan nge-reaction video viral lagu ini dari Roy Ricardo feat Atta Halilintar. So yang belum nonton silakan ini kita lihat. Alright guys, kita mulai. Ini pertama kalinya gua nonton di komputer ya. Gua pernah nonton tapi ini di handphone. So reactionnya akan berbeda dan ini ya pokoknya liatin aja guys. Viral Roy Ricardo feat Atta Halilintar. Suara burung guys, burung elang. Aduh dah di dadaku. Ricardo. Mereka pengen viral terkenal. Di sini nih ngapa gua sok keren gitu di situ ya? Ngapain gua di situ? Jadi training A, tingkah sensasional cuma yo, itu paling Roy penting A. Nangis makan ramen Harlem makan Shake. Makan ramen Harlem Shake sampai pusing A. Masih... Guys, ya pas di sini, pas di Harlem Shake. Nah, di bawah tuh ada Kang Alfat, ini ada Eki ya, kayak orang gila ya, ya. Di JLST, Bang Roy. Nah, di sini ada tim-tim gua yang lain yang lebih gila lagi ya. Ya masih kalah, kalah sama Halilintar A. Wah, gua suka banget editannya, guys. Ada di timeline. Nyebar kayak Ebola virusnya. Virusnya. Bukan main.
wanita menggoda buka-buka sedikit langsung jadi clickbait. Memang di luar negeri sih kebanyakan ya, wanita-wanita tuh jadi clickbait. Yang buka enggak sedikit, yang suka enggak sedikit ya, gitu liriknya maksudnya. Dan ini liriknya hampir semua emang liriknya Bang Roy. So, gua di sini ya tinggal nyanyi aja karena lirik yang gua bikin tuh nanti buat di lagu gua ya, guys. Dan ini Bang Roy. Hasilnya lihat. Bang Roy biasa aja ya. Enggak Bang Roy. Keren Bang, keren. Buka sedikit langsung jadi tentang viral banget. Langsung lanjut. Buka enggak sedikit yang suka, enggak sedikit dapat jempol, dapat tomor, dapat banget. Yo, ini gua udah siap tadi ya, pegang glamor. Awalnya idola lalu tingkahnya. Wih, gayanya Bang Roy, tengil. Udah kayak merek Vaseline. Juara kelas bukan nomor satu, yang penting bisa trending nomor satu. Apa sukses cuma dari views bro? Apa sukses dari jumlah followers bro? Semua orang pengen viral, lakuin hal bodoh demi viral. Cewek jadi cowok jadi viral, cowok pakai dasar juga viral. Yo yo Ejim. Video repost tinggal kasih judul baru. Kalau ada ini buat reuploader bikin tambah keruh. Gak perlu bakat asal bisa seru. Ini reuploader nih, gak perlu bakat, tinggal nge-repost, tinggal ganti judul, hits dan trending semuanya. Selalu aja isinya video repost. Gak cari pemandangan tapi dapat view. Ya gak cari pemandangan tapi dapat view ya. Ini namanya video repost dari uploader ya. By the way, kalau ada yang tanya, Bang kok ada cewek-cewek seksinya ya, ini kan konseptornya by Bang Roy dan tim Warner gitu. Jadi ini bukan konsep Bang Atta. Dan ya harap untuk dimengerti ya, untuk para penonton semua. Aku tahu A-Team smart, oke? Mana-mana bawa tongsis, selfie diulang, muka kepotong sis, narsis, kepodong sis, bro sis. Kalau sosmed obat, kalian overdosis, dosis. Tuh dosis. Jadi ibaratnya sekarang ini kita di zaman yang semua orang pakai sosmed itu sampai overdosis, guys ya. Dari sensasi bikin aksi tanpa prestasi, gak pakai nangis tapi views sadis beraksi, vlogging sleeping double gold homemade. Vlogging stripping double gold homemade. Vlogging stripping ya, cuman channel ini doang. Sampai sekarang hampir setiap hari berhasil bikin vlogging. Udah 4 bulan kita hampir setiap hari upload, guys. Dan sampai sekarang masih bertahan. Tapi jangan lupa, ini semua berkat A-Team semua. Karena A-Team ini bisa terjadi. Vlogging stripping double gold homemade. Bukan sinetron. Juara kelas bukan nomor satu, yang penting bisa trending nomor satu. Apa sukses cuma dari views bro? Apa sukses dari jumlah followers bro? Juara kelas bukan nomor satu, yang penting bisa trending nomor satu. Apa sukses cuma dari views bro? Apa sukses dari jumlah followers bro? Semua orang pengen viral, lakuin hal bodoh demi viral. Cewek jadi cowok jadi viral, cowok pakai dasar juga viral. Semua orang pengen viral, lakuin hal bodoh demi viral. Cewek jadi cowok jadi viral, cowok pakai dasar juga viral. Cowok jadi cewek sekarang viral, cewek jadi cowok viral juga. Udah deket kiamat guys. Viral, panjat viral, panjat viral, panjat viral, panjat viral, panjat viral terus bro sampai naik status. Gerak. Kenapa yang enak? Itulah pokoknya guys ya. Kalau yang paling terakhir nanya itu apa bang? Itu paling terakhir itu di reverse ya. Lagunya tuh dibalikin gitu loh. Jadi lagu itu kayaknya buat outro gitu biar keren katanya gitu. Sebenernya gue kemarin sempet nanya, Bang emang harus ada reverse? Nanti orang malah bingung. Gak apa-apa biar keren. Dan boleh komen di bawah, menurut kalian keren apa enggak. Dan ya begitulah lagunya. Ya lagu ini memang tentang viral dan membahas yang lagi viral walaupun gak masuk semuanya. Dan ini lagu kolaborasi kedua gue sebelum bikin lagu sendiri. Dan biasanya kan gue lagu sama keluarga, sama Gen Halilintar. Dan itu keren banget.
know it. Dan abis itu collaboration di luar keluarga pertama itu kemarin sama yang tadi gue udah bilang, ya kan. Dan ini pertama kalinya gue collab sama orang cuma berdua, gue sama Bang Roy ya. Namanya orang kalau mau bikin sesuatu yang baru harus latihan dulu ya. Jadi ini termasuk salah satu latihannya, guys. Oke lah, pokoknya kayak gitu, guys. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Dan yang belum nonton video klip ini, silakan klik linknya ada di bawah ya. Jangan lupa ditonton dan di komen gimana pendapat kalian. Dan support terus, walaupun ya gue masih ibaratnya masih awam banget lah di rap. Jadi gue masih terus memperbaiki diri dan mempelajari lebih baik lagi. Oke, thank you very much guys for watching. Dan untuk teman-teman semua, kamu mau gue bikin lagu apa, silakan komen di bawah. Mudah-mudahan ada inspirasi juga dari teman-teman semua. Jangan lupa selalu belajar, selalu bekerja keras, selalu tersenyum. Jangan lupa menyebarkan kasih sayang dan cinta kepada dunia. Lupakan kebencian-kebencian dan kerusuhan-kerusuhan. Dan jangan lupa berdoa. Aku Matahari Lintar. Sampai jumpa di video selanjutnya.